Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Hayat. Ya alhamdulillah hari ini teman-teman khususnya dari Salam TV berkunjung ke tempat saya. Ingin menanya tentang kehidupan, latar belakang saya. Apa sih yang saya lakukan? Kenapa saya bisa seperti ini gitu. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman pemirsa hari ini Hari ini adalah hari Jumat. Kalau saya bilang hari ini hari Jumat adalah Jumat berkah. Kenapa? Saya masuk TV lagi ini, Jadi keren ini. Kalau latar belakang saya, saya ini aslinya ada keturunan Arabnya, ada keturunan Melayu. Jadi Arab Melayu. Kalau kakek saya itu umur Al-Qur'an diundang sama Sultan Badagi untuk menjadi guru spiritualnya. Nah, kemudian kakek saya e, dapat jodoh orang Sultan Deli, namanya Cik Taibah atau Cik Putih. Lahirlah bapak saya, kemudian bapak saya berdagang di main ke Solo, dapat ibu orang Solo. Lahirlah saya, saya dibesarkan di rumah Tuan Syekh Mahmud Hayat. Jadi aturan semua cukup ketat ya. Ibu kandung saya sudah almarhum, sampai dia meninggal, dia nggak pernah ke pasar. Karena sama kakek memang dilarang tidak boleh keluar rumah, pakai jilbab, cadar, tidak boleh ketemu dengan laki-laki. Itu keras, gitu. Jadi, saya dibesarkan di lingkungan itu, kemudian saya dari kecil dilarang pegang rokok. Jadi, kalau pegang rokok, kena pukul sama ibu. Ibu saya orangnya keras, tapi saya memang ternyata sifat-sifatnya juga keras teman sebaya, teman main, ya sering bercanda, tapi kadang saya candanya kelewatan. Kelewatan dalam arti kata, sekali-sekali suka menyakiti teman-teman. Kemudian terlalu berani, bahkan di kelompok kecil itu jadi gengnya, ketua geng. Jadi kalau ada yang mau usil-usilan, saya maju paling depan. Itulah masa-masa kecil saya. Kemudian saya lanjut uh, aktif di bidang olahraga, ya mulai dari SMA kelas 1, saya sudah bermain olahraga bela diri karate itu di Kala di Kyokyo Shinkai. Satu hari saya bisa latihan dua kali, ya masuk pagi, masuk malam, masuk pagi, masuk malam. Kemudian untuk sabuk saya paling cepat naiknya, karena prestasi di bidang olahraga karate luar biasa. Di samping karate, saya juga atlet pelari, sempat aktif di bola voli Tofo yang ada di lapangan benteng, sampai hari ini teman-teman Tofu lama udah nelpon saya minta aktifkan lagi bola voli Topo. Akibat rajin berolahraga, terakhir saya mendapat dan empat di Kala Hitam. Ya, sering menguji ke daerah-daerah untuk orang-orang yang mau naik sabuk. Karena aktif di olahraga, begitu tamat dari SMA Negeri 1, kami ada tujuh orang itu bisa masuk polisi tanpa testing. Semua masuk. Teman-teman masuk, saya ini agak lain orangnya, tidak mau langsung jadi polisi itu kepingin langsung jadi perwira. Dan akhirnya teman-teman masuk Bintara lulus, saya tidak mengikuti Bintara, coba dari ke Taruna Akpol, gagal, tidak lulus. Apakah saya menyerah? Tidak. Di tahun berikutnya, setelah saya melihat teman-teman atletik saya tadi pada pakai pakaian polisi berpangkat sersan, enak juga ini. Tapi saya sempat keburu kuliah di Universitas Medan Area. Begitu kuliah di Medan Arya, saya sambil mengajar bela diri karate. Jadi uang kuliah itu dari honor-honor untuk yang latihan karate. Saya kumpul untuk bayar uang kuliah. Masa kecil saya ya cukup prihatin ya. Sempat jual kue, sempat jual es ganevo dulu. Kalau dibawa nanti 30 es ganevo, 15 saya makan habis, 15 laku terjual. Jadi nakal, dari kecil udah nakal tapi nakal-nakal cantik lah. Ya nakalnya tidak, tidak begitu gitu. Jadi saya begitu masuk ke polisi, teman-teman semua pakai seragam, saya tertarik. Kemudian pada saat kuliah itu saya coba-coba mendaftar polisi. Menguji lagi ujian polisi itu kayak mana sih? Sampai di mana sih ujian polisi? Alhamdulillah karena kita rajin olahraga, kita ranking. Ya, kita ranking, ujiannya ujian apa adanya ya, tapi lulus begitu lulus ada rasa gembira, ya, saya rasa gembira, wah saya masuk polisi hebat ini, ini udah jadi polisi. Tapi apa yang terjadi? Di hari pertama kita dikumpulkan dapat uh, perlengkapan, mulai dari ransel, helm, baju, sepatu, senjata, rasa bangganya luar biasa. Di hari kedua latihan baris berbaris. Di hari ketiga kami pelantikan. Begitu pelantikan, disitulah saya mulai merasakan Wow, rupanya kayak gini. Polisi itu, kenapa saya bilang "wow"? Begitu dilantik oleh Kapolda dengan dentuman sebuah bom, mungkin yang agak kecil, ya. Tapi suaranya cukup. Ini kami mulai dikerjain, namanya basis, mulai jungkir balik, ya. Koprol merayap, masuk paret, keluar paret selama tiga hari. Kena basis, kemudian saya mulai berpikir, "Saya mau jadi polisi, bukan mau diguling-guling seperti ini." Akhirnya ada niatan kepingin keluar jadi polisi, karena setiap hari masuk paret, setiap hari diguling-guling, pakaian kotor, kemudian gak ada waktu untuk istirahat. Saya tanya kepada salah satu senior, instruktur yang ada di sana, bagaimana untuk keluar dari polisi. Ya. Itulah kira-kira sekilas info kegiatan saya di polisi. Apa yang terjadi? kalau mau berhenti dari polisi, yang pertama mencuri, yang kedua berkelahi, yang ketiga main judi. Dari ketiga-tiga ini saya pilih satu, berkelahi. Apa yang terjadi? Setelah saya mulai berkelahi, saya kira saya dikeluarkan, saya kira saya dipecat. Eh oleh teman-teman, saya nyatanya ditunjuk menjadi seorang komandan pelton. Kepingin keluar kok jadi komandan gitu. Makin galak, ditengok instruktur, saya bagus memimpin. Diangkat menjadi komandan kompi. Terakhir, mau jadi komandan batalion. Saya nggak mau lagi. Kenapa? Karena waktu untuk belajar mengikuti pendidikan polisi banyak terganggu di lapangan. Sering dipanggil instruktur, sering dipanggil panitia, sering dipanggil piket. Jadi, saya tidak mau fokus ke komandan batalion. Cukup di komandan kompi saja.